mau bikin telur pakai daging giling dan campuran sayur sisa panen kemarin. Ini ada samhong dan juga ada pakcoy. Nah, di sini aku pakai 2 telur. Setelah itu kita potong-potong sayurnya, kita iris tipis-tipis ya. Jadinya seperti ini, daging gilingnya kita masukkan. Ini sekitar kurang lebih 100 gram ya daging gilingnya. Lalu kita aduk. Sini aku tambahkan garam totalnya secukupnya, sedikit bawang. Masukkan sayurnya, ini ada pokcoy dan samhong. Kita masukkan, kembali kita aduk rata sayur, daging giling, dan telurnya. Kita akan masak telurnya. Pertama-tama kita masukkan minyak goreng sekitar 2 atau 3 sendok. Di sini aku pakai sekitar 10 ml. Setelah panas, kita masukkan sayurnya. Saatnya kita akan balik, dan baliknya oke guys, udah matang.